Di pihak APBT Melaka, kita sentiasa diingatkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk kita permudahkan urusan-urusan terutamanya kepada para pelabur yang datang untuk melabur di negeri ini. Kita tak bolehlah terlalu rigid. Walau bagaimanapun, setelah segala peraturan, segala apa kaedah yang telah diikuti, kita boleh permudahkan dan tidak boleh mengambil masa yang terlalu lama. Kita juga tidak mahu peraturan itu disalahartikan. Tetapi saya yakin dan percaya semua PBT Negeri Melaka faham hasrat Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk memastikan Negeri Melaka ini menjadi satu negeri yang mesra pelabur. InsyaAllah kita akan pastikan di peringkat PBT akan sentiasa mendukung apa juga hasrat daripada pihak kerajaan negeri. Dan kalau ada pelabur-pelabur yang terlibat dengan masalah yang berlanjutan dan sebagainya, boleh terus direct berjumpa juga dengan saya, juga dengan kepada yang dipertua, termasuklah Datuk Bandar di peringkat PBT, supaya kita boleh hands on menyelesaikan masalah itu sendiri.